Ya, sahabat otomotif, ini kita dapat konsumen ya, radiator forklift. Jadi ini keluhannya ada pecah di sini ya, pecah over tank. Nanti coba kita tes lagi supaya jelas di mana bocornya, apa penyakitnya teman-teman. Jadi ini kita kerjakan untuk jelasnya, nanti kita coba tes dulu teman-teman ya. Ya, kita tes dulu. Ya, seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita pengetesan, kita tutup dulu gerbang pipanya teman-teman. Kita tutup pakai plastik ya, kita ikat pakai karet teman-teman ya. Ya teman-teman, ini prosesnya, kita mau tes dulu ya. Oke, coba celupkan biar jelas kita tahu teman-teman ya. Ya, ini jelas ini teman-teman ya, ini bocor ya, ini pecah bertengnya teman-teman ya, berteng ini pecah ini nih. Nanti solusinya kita coba, karena bahan untuk ganti bertengnya nggak ada teman-teman, mau tak mau ini nanti kita lem teman-teman ya. Ya, kita lem di luar sama di dalam teman-teman. Ini terpaksa kita buka teman-teman, sekalian kita korok ya radiator ini teman-teman. Coba tes lagi ya, ini panjang teman-teman ya, ini panjang ya, mulai dari sini teman-teman sampai ke sini ya, pecah teman-teman ya. Ya, oke, kita langsung ke operasi pengerjaannya teman-teman. Ya teman-teman, ini kita langsung ke proses pembukaan teman-teman ya. Ya, pertama kita buka ini teman-teman ya. Pembukaan harus ekstra hati-hati karena nanti takut kuku klemannya nanti patah teman-teman. Ya, nanti sekalian kita buka sini teman-teman ya, kita buka teman-teman, ini akan kita skip videonya teman-teman ya, karena kalau kita lanjutkan nanti durasinya terlalu lama teman-teman ya. Ya. Tinggal dikit lagi teman-teman ya. Ada proses pembukaan, nanti baru kita cek lagi mana yang bocornya teman-teman ya. Ya. Oke, tinggal kita buka. Ya. Ya, teman-teman ya. Ini kalau kita buka ini kayaknya masih aman teman-teman ya. Tapi mungkin ada bermasalah ya teman-teman ya. Ada bermasalah. Ini nggak tahu kotoran apa teman-teman. Masuk ke dalam. Ya, untuk lower tanknya, ini yang lower tank teman-teman ya, bukan upper tank ya. Untuk yang lower tanknya gini teman-teman ya, kayaknya banyak ini, banyak kotoran ya teman-teman. Nggak tahu kotoran ini kotoran apa. Ya. Nanti kita lem teman-teman ya, mana yang pecah itu teman-teman ya. Kita bersihkan dulu baru kita tahu di mana yang pecah teman-teman ya. Ya. Oke.
ya, ini kita udah bersihkan teman-teman ya. Udah kita bersihkan tadi, udah kita cuci sebentar dikit ya, dikit-dikit aja teman-teman kita cucinya. Yang penting kita bisa lihat mana yang bocor. Ini teman-teman ya, kayaknya ini yang pecah teman-teman ini ya. Ya. Ya, mulai dari sini teman-teman ya. Mulai dari sini kayaknya. Mulai dari sini sampai batas ini teman-teman. Ke sini. Jadi cukup panjang teman-teman ya. Cukup panjang yang apa? Yang retak ya, yang pecah. Dari sini nanti ini kita lem, kita solder dulu teman-teman ya. Kita solder dulu, solder plastik ya. Solder plastik. Kita satukan, setelah itu baru kita timpa lagi dengan lem. Setelah kering nanti lemnya baru kita pasang. Setelah kita pasang baru kita lem lagi dari luar teman-teman ya. Ya, dari luar pada saat pemasangan nanti, selesai pemasangan baru kita lem ulang. Jadi biar ganda kekuatannya teman-teman. Ini sebaiknya memang harus diganti teman-temannya, tapi konsumen nggak sabar karena barangnya online apa inden teman-temannya. Kita nggak punya stok teman-teman yang forklift ya. Ini pakaian forklift ya. Jadi berhubung dari tuannya minta dilem teman-temannya. Oke, mau tak mau kita lem teman-teman. Kalau rekomendasi kita ini harus diganti teman-temannya. Ya. Kita cuci dulu teman-temannya karena power tanknya sudah di apa sudah dibuka teman-temannya. Jadi kita cuci sekalipun radiatornya nggak kotor amat teman-temannya, sebenarnya radiatornya masih aman nggak begitu kotor teman-temannya, tapi kepalangan dibuka teman-teman, mau nggak mau kita korok aja teman-temannya biar bersih teman-teman, biar konsumen puas. Jalur dulu teman-teman ya, yang mana yang pecah-pecah ini ada panjang. Kita bersihkan lagi teman-teman supaya jangan ada yang mengganjal.
tahapan proses untuk pengeleman pakai lem steel, teman-teman ya. Iya, ini teman-teman ya, ini udah kita lem ya, udah dilem semua ya. Ini lemnya kita buat full ya, jadi semuanya kita lem sampai ada selang lagi ya. Jadi cara ngelemnya teman-teman harus rapi ya, jangan nggak rapi teman-teman ya. Kalau nggak rapi nanti takut ada kebocoran lagi. Ini proses kita mau tes lagi teman-teman ya, kita tes apakah masih bocor atau tidak. Coba tes. Ada bocor teman-teman ya. Oke. Jadi yang bekas kita lem tadi teman-teman ya, ada bocor. Aman semua. Kalau ada bocor biasanya ada keluar teman-teman ya. Iya. Ya, teman-teman aman ya. Alhamdulillah.